Ini dari mana beritanya? NKRIQ.com. Waduh. Kayaknya di Riau Post juga ada nih beritanya. Gawat, satu keluarga di Bekasi positif corona, sempat sholat id di masjid. Nah, itu yang berbahaya itu. Kita cek beritanya. Penyebaran virus corona di kota Bekasi masih harus jadi perhatian serius. Ditemukan kasus baru, ada satu keluarga di Bekasi Timur terpapar COVID-19. Seluruh keluarga ini bahkan sempat melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Muhajirin Perumna 1. Bekasi Timur, Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat dikonfirmasi membenarkan kasus baru tersebut. Menurutnya keluarga yang terpapar virus corona itu sudah dijemput oleh tim medis dengan menggunakan APD lengkap. Petugas datang ke rumah keluarga itu pada hari Senin malam 25 Mei 2020. Tapi dia sudah sempat sholat id berjamaah di lapangan. Nah, itu harus dilacak lagi itu ya. Dilacak lagi. Siapa saja yang bersentuhan langsung, ya itu bahayanya di situ tuh. Terima kasih NKRIQ, kalau beritanya benar maka Kota Bekasi harus segera tanggap ya.